Assalamualaikum. What up to my YouTube channel AI Nazro. Pergi ke kedai membeli kismis. Nazro yang mana? Nazro yang manis. Okay, so apa yang Nazro nak buat? Nazro bukan nak menega, Nazro bukan nak menjual, Nazro bukan nak buka kedai ke apa ke macam sebelum ni. Cuma Nazro nak main satu game, challenge game dengan AI team. Okay, so game challenge apa yang Nazro nak main dengan AI team ni? Okay, dia kena tidur and then ada satu plastik jernih dekat muka. So ada bola-bola kecil jatuh daripada atas and kita tengok dia perklik tak klik mata. Okay gang, so kita dah habis konten kat office untuk AI team punya, semua dah balik. So tinggal Nazro, Syami and editor apa semua. Sebelum kita nak startkan challenge tu, kita kena pergi beli barang. Hang tahu challenge apa? Hang sendiri tak tahu kan? Tak tahu, tapi aku ni ikut kau je pergi beli barang. Okay, so kita kena pergi beli, baru kita boleh start kita challenge. Betul. Jom. So, tadi kita daripada office, kita balik rumah dulu. Sebabkan Syami nak tukar baju. Pakailah baju apa, baru dia tak handsome. Tak handsome. Ni tak tahulah, kita nak tengok tarah mana dia punya handsome. Dah siap-siap apa semua, barulah kita pi dekat DIY. Kita cari barang dekat DIY. First benda yang kita cari yang paling penting adalah bola. So first yang paling penting sekali adalah bola. Bola. Ni bukan bola nak main timbang-timbang ni. Kau nak bola macam ni sekarang? Aku nak bola yang kecil-kecil. Takkan kecil-kecil dulu hang tak pernah pi main yang macam dekat playground yang ada bola banyak-banyak. Aku nak bola macam tu. Aku mengharapkan ada kat sini. Selalu dia duduk kat bahagian mainan-mainan sini. So Nazro bagi challenge dekat Syami ya, biar dia cari bola dengan plastik wrap yang jernih. Nazro bagi challenge ni sebab dia tak join kita punya game. Ha, okay, okay, kita tengok Syami cari kan. Jumpa tak jumpa? Ada tak, Mat? Aduh. And then kita masuk dekat lorong tu. Kita masuk kat lorong ni. Apa yang kita jumpa hanyalah telok. Telok yang telok. Ni tembun. Ni telok, Mat. Ni telok. Kita cari dulu. Benda kedua. Yes, red. Red. And then dia pergi-pergi tengok-tengok jumpa yang makanan tu. Oh, ni red yang makanan ni. Makanan boleh juga no. Kenapa Syami mai beli dengan Nazro? Sebab Syami dia tak mau main game ni. Dia macam dia kata dia lah, ni bukan level-level dia untuk main game-game macam ni. Anak ni kau macam mahal. Fee boleh main game-game. Oh ya. Red dah jumpa red. Tak ada kena red yang besar tu. Mana ada? Yang makanan tu, tapi kecil. So kita nak cari lagi, tiba-tiba. Dekat sini tak boleh tengok video? Tak boleh. Oh ya. Yang ni kita dah jumpa. Cuma bola. Kita dah jumpa. So mission kita tinggal cari bola. Bola. Lepas tu, Syami dia tak puas hati. Dia pergi balik tempat budak-budak punya mainan tu. And then dia ternampak bola. So tadi masa kita jalan first round, lepas pandang punya ada bola yang Nazro nak. So dah jumpa bola kat situ. Cuma kat situ hanya ada dua. Ada sikit je. Okay. Kita nak banyak. Kita tengah tanya staff sini ada stok lebih ke tak. So dia minta dengan staff untuk check stok and staff tu cakap ada. Banyak. Sekejap 20. And then tunggu apa lagi? So Nazro pergi bayar and terus balik set up untuk kita punya game. So Nazro kat rumah setup game challenge yang nak main tu. Nazro susun dalam pinggan, ada 3 pinggan and setiap pinggan tu ada emas masing-masing. Okay, so Nazro dah tulis untuk pinggan ni berapa, berapa, berapa. Setiap pinggan tu ada emas. Masing-masing emas-emas yang berbeza. Untuk pinggan pertama kita ada 5 biji bola, pinggan kedua kita ada 10 dan pinggan ketiga kita ada sebanyak 20 biji bola. So jom kita panggil peserta-peserta kita. So, ni lah peserta-peserta kita. Kita ada Hafiz, kita ada Mat Khan, kita ada Adam Nazri and kita ada Pak E. Gerap. Aku nak tanya apa semua. Agak-agak aku nak main game apa dengan ada bola ni. Sebab ada ingat ke tengok bola-bola, pinggan-pinggan. Biasanya orang balik pinggan, biasa orang balik bola. Macam sakis tu yang orang buat-buat gitu kan. Okay, macam pindah bola tu dengan mulut. Usaha pindah ke bola ni dengan mulut, betul tak? Okay, aku bagi tahu game dia. Okay, game dia ni setmu kena tidur. Tidur. Ayah aku aja tidur. Okay, dia ada benda ni. Ini akan duduk sini. Bola akan jatuh daripada atas. Bila jatuh daripada atas, kalau setmu klik, kalah. Easy je. Oh iya, dah kau tengah beri. Tapi rupa-rupanya koten teh mata sobat. Okey, setiap pinggan ni kita bagi hadiah. Hadiah dia RM1. Wah! Setiap bola ni ada amount masing-masing. Dia amount yang berbeza. So, depa pun beratur ikut pinggan yang depa nak. Ada yang sikit,
banyak sederhana. Adam memilih pinggan di tengah sebab kita ada animal sense. Animal sense, you never want to be the first and you never want to be the last. Kita ambil banyak ni, lebih ekstrim. Lepas tu mesti dah dapat abang yang lebih banyak. Sigar 2 kali, dapat yang 5 ya. Apa lah ya? Ni berapa ya? Pak Yah ambil yang paling sikit sekali, 5. Sebab Pak Yah rasa Pak Yah tak boleh hadap bola banyak-banyak. Okay, jom kita mulakan. Okay, dah. Standby eh. Aku jadi memang dilahirkan untuk mencelik. Macam ada cakap, Adan ni memang dilahirkan makan kacang panjang. Mama ada cakap makan kacang panjang untuk hilangkan kelip mata. Satu, dua. Hafiz daripada sekolah, daripada kecil sampai ke besar tak pernah kalah dalam setiap game. Buka mata tu, tu tak mau buka. Ya, okay. Mata aku pun cino. Okey, boleh. Buka mata lu. Satu, dua, tiga. Standby. Satu, dua, tiga. Pak I tak sangka macam mana Pak I boleh lepas sebab Pak I memang senang berkelip mata. Dan dah pula bawa bangun tidur kan, tak sengkar. Okay, satu, dua, satu. Game ni easy je. Mak lebih kecil, umur 4 tahun, my dog. Satu, dua, tiga. Last kita ada bonus round. Nazrul main sekali. Aku buat game ni. Tiga, dua, satu. Dah habis game tu, Nazrul minta mereka botok balik dekat pinggan-pinggan yang mereka pilih. And then mereka angkat pinggan tu and then tunjuk amount yang mereka dapat. And ada plot twist kat situ. 1, 2, 3. Tak ada. Terima kasih. Goal! 50! 50 sen! RM50! Biar tak banyak janji dapat. Cepat, 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 cepat. Cuan! Tahu dah yang kita ni jangan beria sangat ambil bola banyak-banyak. So moral of the story, game yang Nazrul buat ni, Nazrul just nak tengok tamak ke tak tamak. Kalau tamak rugi. Lebih baik kita ambil yang 5 tapi kita dapat hasil yang banyak. Dia suruh buka pinggan. Cuma. 10 hiyal sahabat. Saya buka belakang. Sial, 2 hiyal dia dapat yang 5 hiyal. Tapi saya ingat kok bila saya pilih kok banyak bola, aku banyak dapat banyak. Ayuh. Bila angkat pinggan tu dapat RM200. Alhamdulillah. Hafiz dengan Mat dah lah ambil 20 biji bola. Lepas tu RM10 je. Lepas tu kelip mata pula tu. Aku dia kurang ni. So dekat sini bermakna kita jangan terlalu tamak. Ya, jangan tamak. Alah kau ambil objek tu apa kau macam tu. Nemo dapat 200. Dapat apa? 50. 50. Dia dapat apa tadi? Kelip mata. Tak dapat. Mana ada. So kalau hangpa suka dengan konten ni, hangpa jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment and share. And then hangpa jangan lupa juga komen konten-konten hangpa yang pernah. So kita jumpa pada next video. Assalamualaikum. Okay gang, so untuk pemenang giveaway bagi video yang lepas ataupun konten yang lepas dimenangi oleh dan juga ini. So pada hampa yang komen, terima kasih. Yang mana tak menang tu, jangan risau. Next content, Nazrul akan bagi lagi giveaway untuk next content. And then apa yang mereka akan menang untuk giveaway, Nazrul akan bagi satu t-shirt ni, macam ni. Senang cerita macam Nazrul pakai ni. Nazrul akan bagi t-shirt ni. So kalau yang mana nak dapatkan, hampa boleh
tekan je link yang Nazrul letak dekat description. And nanti yang mana pemenang ni boleh DM Nazrul detail untuk Nazrul buat penghantaran t-shirt ni. So kita jumpa pada next video. Assalamualaikum.